Pelaku pencurian kendaraan bermotor di Lamongan, Jawa Timur harus dilarikan ke rumah sakit. Pasalnya pelaku dikeroyok warga hingga babak belur setelah diteriaki maling oleh korban. Viral di media sosial, video pelaku pencurian dikeroyok oleh warga. Pelaku yang diketahui bernama Gideon dikeroyok usai kedapatan hendak membawa kabur motor milik seorang warga Desa Daliwangun, Kecamatan Sugio, yang terparkir di depan balai desa setempat. Beruntung korban yang memergoki aksi pelaku langsung berteriak maling, sehingga warga langsung mengejar pelaku dan menggagalkan upaya pencurian. Pelaku mengalami luka parah di bagian wajah dan kepala hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Mengambil sepeda motor di depan balai desa Daliwangun. Terus setelah itu? Dan dikejar oleh masyarakat tertangkap di desa Maronyambu, Kembang Bau. Selain mengamankan pelaku, Polsek Sugio berhasil mengamankan motor milik korban.